Bismillahirrahmanirrahim melanjutkan video kupas tuntas blok 3 dan 5 yaitu variasi yang ada di sirkuit regulator 3 volt 5 volt ini kita coba lebih ke pada penguatan jadi nanti kita akan variasi penguatannya seperti apa, variasi tegangannya dari PWM seperti apa? Dan variasi dari MOSFET-nya seperti apa, jadi ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama dari tegangan, Mas. Jadi, untuk menghidupkan uh, sirkuit PWM atau IC PWM itu butuh power. Nah, apabila dalam IC itu ada penggeraknya sekaligus, berarti nanti akan ada dua power, yaitu power untuk menghidupkan PWM dan power untuk menghidupkan penggerak. Oke, okay. ada dua loh ya mas. <tuh> Manakala nanti penggeraknya jadi satu dengan eh, apa BWM, berarti ada power yang menghidupkan BWM, ada power yang menghidupkan penggerak. Kemudian dari penggeraknya itu sendiri berarti ada dua model. Ada yang penggeraknya gabung dengan IC, ada yang penggeraknya di luar IC. Jadi kita bahasanya eh, sumbernya power dan macam-macam model penggerak itu poinnya ya baru nanti kita menganalisa model-model switching jadi biar komplit ya kalau analisa itu biar kita penjelasannya komplit oke kembali ke powernya eh, sumber pwm dan apa namanya penggerak ketika teman-teman menganalisa sebuah PWM yang harus kita analisa adalah sumbernya power PWM dan sumbernya power PWM itu ada dua mas satu dari internal dari internalnya itu artinya penghasil 5 voltnya itu jadi satu dengan IC PWM yang kedua dia dari sumber lain jadi ini murni PWM saja tetapi Uh, sumbernya dari lain Ini contoh mas ya Ini kalau untuk blok 3 dan 5 Internalnya pasti jadi satu dengan uh, PWM mas Jadi ini hanya untuk contoh saja Hanya untuk memberi contoh bahwa Sebuah PWM itu supaya bekerja butuh tegangan Apapun di dunia elektronika mas Langkah pertama itu mencari tegangan mas Jadi kalau Anda mau menganalisa PWM ini kerja apa enggak, Ya tegangan kerja mas itu poinnya, poinnya kayak gitu. Jadi ini BMY itu selalu mengarahkan mas, lo ini lu langkah anda pertama ini, nanti ada angka 1, 2, 3, 4, karena apa? Biar anda nanti eh, SOP-nya jelas. Dalam menganalisa IC tidak lompat-lompat mas, tidak langsung lilitan, tidak langsung, tapi SOP-nya mulai dari mana? Itu poinnya, dalam menganalisa harus me memiliki SOP masalah nanti dalam uh, anda eksekusi anda langsung ke sini ya itu tidak ada masalah yang penting anda tahu kronologis di dalam belajar anda membutuhkan trainer yang menjelaskan kronologis bukan menjelaskan hanya apa terakhirnya saja tapi bagaimana proses kerja dari IC itu yang penting mas karena nanti ketika prosesnya tidak bekerja dengan benar kita bisa mengurut kira-kira yang mana yang bermasalah. Kembali, di sini kita memberikan panduannya bahwa kita kalau menganalisa sebuah IC PWM, Mau di elektronika apapun Dunia elektronik apapun Supaya Sebuah sirkuit PWM ini bekerja Anda membutuhkan tegangan kerja Biasanya kalau PWM-nya laptop 5 volt mas 5 volt kalau PWM-nya laptop 5 volt, sehingga Anda cari tegangan 5 volt untuk sumbernya PWM. Nah, kalau kita uh, di dalam skema, misalnya kita buka skema, skema apapun, misalnya kita buka skema ya, kita buka skema ini misalnya, oke. Okay. Ketika Anda menjumpai sebuah sirkuit power, yang pertama kali kalau untuk blok 3 dan 5 kan tentunya 5 linear mas karena ini untuk sumber PWM ya Anda harus hadir belum ini lah seandainya dia tidak punya memiliki internal 5 voltnya seperti ini misalnya berarti ini murni PWM saja dia tidak memiliki internal berarti tegangannya Anda cek dari mana tegangan untuk menghidupkan PWM dari 5 volt mas ya Ternyata dari lima always, kemudian kita cek PWM yang lain. Ini PWM yang lain juga dari lima always, seperti itu, Mas. Konsep Anda kalau menganalisa tegangan kerja dulu. Nah, untuk yang eh, tidak memiliki internal, tegangan yang misalnya ke memori, ke VTT, ke prosesor, itu tidak memiliki internal, berarti. Anda harus mencari sumber dari lain untuk menghidupkan PWM. Nah, sumber lain itu bisa dari 5 always, 5 volt S5, 5 VS. Pokoknya yang penting dari 5 volt. Itu poinnya. Jadi Anda kalau menganalisa PWM apapun, yaitu eh, ini misalnya Vicor ya, CPU core. CPU core ini supaya bekerja PWM-nya dia membutuhkan tegangan. Ternyata tegangannya bersumber dari 5 always juga VCCP bahasanya. Itu poinnya Mas ya. Jadi poin Anda analisa kita hanya mau menjelaskan di sini ternyata ada variasi dari sumber penghasil eh, apa untuk menghidupkan PWM ada dua macam model. Dari internalnya berarti dia memiliki sumber tersendiri, berarti lima liniernya harus hadir. Dan yang kedua sumber dari luar berarti untuk menghidupkan PWM mendapatkan 5 volt dari luar itu poinnya. Jadi Anda nanti akan mudah ya. Nah sekarang penguatannya juga sama Mas. Kita menganalisa penguatan. Anda lihat bahwa e, sirkuit penguat atau penguat yang ada di sini rangkaian penguat atau IC penguat itu ada dua macam juga di mana bisa gabung dengan PWM dalam satu IC atau penguatnya di luar. Ingat, tegangan penguat itu namanya BST. Jadi yang harus Anda cek adalah BST itu lari kemana. Kalau larinya ke IC berarti gabung dengan PWM. Kalau larinya ke luar berarti itulah jenis penguatnya ada di luar. Contoh. Anda perhatikan contoh ya ini mas. Kita berikan contoh. Ketika anda mencari seperti ini, kok ada boot, boot nama lain dari boot BST ya, mas ya, bootstrap, BST atau boot itu nama-nama tegangan untuk penguat. Jadi kalau gampang aja, mas, untuk membedakan itu IC PWM atau SMPS atau bukan, anda cari BST-nya. Berarti kalau nggak ada BST-nya, ini adalah jenis power linear. Kalau ada BST-nya seperti ini atau boot tadi adalah jenis penguatnya ada di dalam berarti ini adalah jenis SMPS. Perbedaannya cuma kayak gitu ya. SMPS adalah untuk melalui switching. Switch mode power supply yang hadirnya ini melalui switch-nya ini di mana switch-nya ini yang mengaktifkan adalah si penggerak. Ternyata penggeraknya ada di dalam satu IC. Itu poinnya macam-macam. Model penggerak yang pertama ada di dalam IC, cirinya mencari tegangan boot atau BST. Berarti, kalau BST ada di dalam IC, berarti penguatnya, penguat penggeraknya ada di dalam IC. Itu poin yang pertama, Mas. Nah, sekarang poin yang kedua, contoh-contoh yang biasanya. Penggeraknya ada di luar adalah gaming Ini ROG mas Anda lihat ROG Di dalam ROG ini Ini adalah namanya e, PWM-nya mas Jadi kalau Anda mengecek ROG Nanti ada PWM Jadi PWM 2, PWM 3, PWM 4 Berarti kalau Anda mau menganalisa Apakah IC ini sudah kerja pandai Anda gunakan Gunakan apa mas? Osiloskop, karena untuk menganalisa bentuk-bentuk gelombang dari tegangan bentuknya, gelombang tegangan hanya bisa dianalisa dengan osiloskop atau logik, Mas. Tapi kalau logik tidak sesuai, dia pakai osiloskop sehingga memastikan bahwa apakah IC PWM-nya sudah kerja. Nah, ukurnya di mana? Di PWM ini, Mas, output dari PWM. Nah PWM PWM ini ternyata harus dikirim kepada penguat dong mas, kan gitu logikanya, kan harus dikuatkan ini. Jadi ini adalah penghasil PWM bentuknya sinyal kota dikuatkan oleh rangkaian penguat menjadi sinyal yang lebih gede. Jadi Anda untuk memastikan bahwa penguatnya kerja apa anda, tentunya berarti Anda masuk ke ini halaman ya, 92 berarti adalah penguatnya mas jadi ini penguat pertama jadi tadi dari PWM PWM masuk PWM masuk ingat ada BST boot berarti boot itu adalah apa powernya penguat gitu aja ya jadi boot itu gabungan dari 5 volt ditambah dari eh, apa tambahan dari umpan balik yang melalui kopling 19 volt yang dimasukkan ke sana jadi itu, itu poinnya mas Jadi artinya Anda kalau mau mencari penguatnya diikut ke IC atau enggak Cari tegangan bootnya Ini dia langsung menggerakkan MOSFET switching Ini juga ada e, penggerak yang kedua dan seterusnya Penggerak yang ketiga, penggerak yang keempat dan seterusnya mas ya Artinya e, sirkuit penggeraknya ada di luar Itu po, poinnya jadi ada sirkuit penggerak di luar. Jadi intinya dua ya. Ada di dalam gabung dengan BWR, ada yang dari luar. Berarti keluarannya dari penggerak ini masih bentuknya sinyal ko kota. Anda hanya amati dengan osiloskop. Apakah nanti Anda perbandingkan antara tegangan dengan input dengan tegangan yang apa? Sorry, sinyal yang input dengan sinyal yang outputnya ada kenaikan enggak? Berarti nanti kalau nggak ada kenaikan, berarti penggeraknya ada masalah. Di mana fungsi dari sirkuit penggerak atau driver itu adalah mengaktifkan MOSFET. Nah, sekarang level terakhir adalah macam-macam model switching. Model switching di lapangan tentunya yang teman-teman pahami adalah dua ya, idealnya adalah dua. Jadi ada upper dan ada, ada lower di mana yang upper akan terhubung kepada 19 yang lower akan terhubung pada ground. Jadi untuk membedakan mana upper mana lower cukup Anda dengan impedansi. Cek di kaki yang terhubung ke ground berarti itu lower, yang terhubung ke 19 volt itu berarti uppernya. Ini model pertama dia isinya dua mas. Kemudian model yang kedua, model yang kedua adalah dia berisi tentunya berisi tiga mas ya. Oke, kita bukain dulu model-model eh, ini S5 S5-nya itu MOSFET. Nah ini kita lihat ada tiga model. Ada uh, sorry ada tiga MOSFET. Anda kalau melihat MOSFET yang ketiga ini Anda lihat ini adalah switchingnya menggunakan uh, tiga MOSFET. Switchingnya menggunakan 3 MOSFET Jadi ada yang 2 MOSFET Ada yang 3 MOSFET Oke okay. Ada yang 4 MOSFET Oke okay. ada yang 4 MOSFET Jadi bentuk-bentuk switching itu Tadi ada yang 4 Ada yang 3 Kemudian ada yang 2 Ingat mas Ada yang ganda Ganda jadi contoh yang ganda ini mas ya Upper lower jadi satu nih Ini ganda mas Jadi anda cirinya apa? Ganda itu cirinya Di dalam MOSFET itu ada gate 1 Ada gate 2 Ini terhubung kelilitan ya Jadi ini adalah jenis MOSFET ganda Double, double MOSFET di dalamnya Oke Itu model-model di lapangan loh mas Jadi harus paham ada MOSFET double, ada MOSFET yang satu. Ini berarti satu ya. Ada MOSFET umumnya dua, kemudian ada yang tiga, ada yang empat, dan yang single chip MOSFETnya ada di dalam. Contoh yang single chip, anda anda lihat seperti ini mas. Anda lihat seperti ini. Kok tahu-tahu ada IC, IC PWM atau SMPS? Kok tahu-tahu ada lilitan? Nah ini lilitan Lilitan 1,8 always Berarti switchingnya ada di dalam Itu penjelasan tentang model-model uh, MOSFET switching mas Yang nanti bisa saja gabung semuanya jadi satu Bisa saja nanti dipisah-pisah Dan kemudian yang ini pun terjadi perbedaan Itu konsep sederhananya penjelasan tentang bagaimana cara kerja regulator SMPS yang variasinya sangat banyak. Tapi konsepnya sama mas, Anda analisanya sama. Bagaimana targetnya adalah untuk menghidupkan suite-nya ini bekerja. Sehingga nanti dililitan mengandung tegangan. Analisanya podowai mas, nggak berbeda. Jadi Anda cukup dengan berlogika ria. Anda kalau menganalisa dengan logika kan enak mas nah seperti ini kan logikanya berarti semuanya gabung jadi satu tinggal keluarnya lilitan itu yang tadi kita sampaikan yaitu keluarnya tinggal lilitan saja oke demikian yang e, bisa kita sampaikan berkaitan model-model bentuk SMPS regulator SMPS di lapangan dan tentunya dalam hal, -hal menganalisa tetap masih sama Dan Mudah bermanfaat teman-teman informasi sedikit ini thank you thank you salam Uh, teknisi semua.